saja, sudah terlepas nanti kondisi seperti apa, saya tidak melibatkan diri. Pak, jangan bicara dari lawyer saya, Pak. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kita pada hari ini, AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirajul Huda, penasihat hukum dari Desa Trimatani, Pak Wagiran. Tadi di sini dilaksanakan musyawarah di PT Sejang Halang. Jadi pada dasarnya ternyata kelapa sawit yang dikelola oleh Pak Wagiran itu disepakati bahwa itu terletak di Desa Trimatani. Jadi itu clear and clean. Nah, jadi karena ada desa lain yang mengklaim, tapi ternyata mereka tidak punya data, ya artinya harus kita kesampingkan. Kalau perusahaan kayaknya legowo. Kalau memang itu ternyata kan ya milik Trimatani, ya silakan. Artinya perusahaan mendukung dan tidak ada beban sebenarnya dari pihak perusahaan. Sampaikan juga kemarin dari ada pihak-pihak lain yang mengklaim punya tanah di wilayah Desa Trimatani, silakan kalau Anda bisa membuktikan dari Desa Trimatani akan menyerahkan. Tapi kalau Anda tidak punya data di sana dan Anda mengambil hasil di sana, berarti itu penggelapan uang yang seharusnya dimiliki oleh Desa Trimatani. Berapa hektar, Pak, jumlah total yang disengketakan? Yang disengketakan ada berapa? 160. Total 160. Sebenarnya tidak disengketakan, tapi hanya orang lain yang mengaku. Jadi kalau yang dinamakan dengan sengketa itu adalah